nggak dulu-dulu banget sih sebenarnya, cuman Desember kemarin lagi emang bekas bolong-bolong Ramadan tahun kemarin itu, aku akhirnya puasanya bayarnya pas lagi di Inggris, dan itu lagi liburan juga kan, lagi libur Natal tahun baru. Jadi aku puasa dan itu cuman 11 atau 12 jam lah, jadi lebih cepat dan rada cheating sih, cuman masih sah-sah aja kok. Kalau di Inggris paling ya sendirian doang sih ya puasanya. Jadi pas sahurnya pun juga makanannya cuman makanan breakfast biasa doang gitu, bubur sama pancake, ya udah gitu aja, nggak makan berat-berat. Terus kalau di Indonesia kan makanannya ya makannya bareng, sahur bareng, buka bareng, panasnya kerasa. Kalau di sana adem sih. Cuman ya gitu, emang lebih rame aja di sini. Es buah pakai sari kelapa. Wajib. Itu sih. Itu wajib. Doyan aja sari kelapa dari kecil. Pakai sirup. Pengalaman, pas masih kecil itu, aku pas SD itu tiap tahun ada acara di sekolah. Jadi ada buka puasa bersama, terus nginep di sekolah. Iya, pesantren kilat itu dia. Nginep di sekolah, terus sahurnya bareng, terus tarawehan juga. Itu tak terlupakan sih, lucu sih.